Selamat siang teman-teman dan adik-adik sekalian. Balik lagi bersama aku Berando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, kita lanjutin lagi permainan lamar si Idol Vlogger. Dan sekarang guys, lamar gue sudah punya mobil mobil Porsche atau Corvette atau apapun itu. Dan kita akan melihat di episode kali ini lamar akan menjadi sekaya apa teman-teman ya. So, welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Ini gua gak mainin bentar doang. Subscribernya sudah 3,87B. Dan juga uangnya per detik itu sudah 4,49T. Wow. Guys, ini berapa? B itu apa ya? 3,87B itu 3,87 babi atau apa guys? Seberapa banyak itu guys? Oke, sebelum kita upgrade, kita absen dulu deh. Ada Ilham, ada Farel, ada AA, ada I, ada U, ada E, ada O, ada Megalodon, ada Kontolodon, ada Bocil Lagi Game, ada Angga, ada Andas, ada Amat, ada Slebeo, ada Kiki, ada Noval, ada Ilham, ada Brinto. Oke, langsung aja guys ya. Kita langsung upgrade teman-teman. Let's go. Rumah termahal. Aduh, tak berubah rumahnya guys ya. Mobil jalan termahal. Wow, jalannya guys menjadi trotoar batu bata. GG. Halaman belakang termahal. Tidak ada yang berubah sayangnya ya. Patung termahal. Bro, guys, lihat guys, ada patung. Bah, aku udah tamat game ini. Keren Faris, walaupun gak ada yang peduli. Keren. Oke, ada teman kita. Jadi fun. Gimana rasanya keluar dari kawasan industri? Enak banget lamar, mobilnya hebat dan rumahnya ada kolamnya. Gue selalu mau punya kolam renang pribadi. Cuma perlu ada beberapa seluncuran air buat bikin sempurna. Oke, nice. Kita absen dulu teman-teman ya. Bocil bisik kentang menyerang ke absen lo. Absen dulu guys, ada Wiki, ada Ruri, ada Ruru, ada lamar, ada fun, ada OO, ada AA, ada II, ada apel, ada jeruk, ada tomat, ada alpukat, ada bocil PC kentang, ada Budi, ada Arif, ada bocil caper, ada bocil virus, ada malwarebat, ada Irfan, ada bocil pulang sekolah, ada Zidat. Oke, kita masuk lagi teman-teman ke gamenya. Eh guys, setuju gak kali ini episode-nya kita bikin speedrun, setuju gak guys? Udah kita langsung jebret, upgrade yang cepet aja, setuju gak? Gak usah pasang lagu, gak usah baca percakapan, kalian setuju gak guys? Setuju gak? Kita cepatkan bayar. Nah, sampai sini, setuju gak? Coba ya, nih kalian baca sendiri aja gak apa-apa ya, gak usah gue dubbing, kalian baca sendiri aja ya, oke? Tapi godaannya buat membaca tuh, buat mendubbing tuh, yaudah gak apa-apa lah. Gue dubbing gak apa-apa lah guys ya. Ya, gue dapat banyak uang dari video gue, tapi agak kurang sekarang. Itu kenapa gue bawa lo kesini, gue butuh bantuan lo. Ayo ambil kamera, lo bakalan jadi operator gue. Terus gimana soal uang? Gila, semuanya dinilai oleh, padahal pertemanan lo dinilai selalu dengan uang guys. Apa? Lo bakalan tinggal di sini makan dan party gratis, dan itu lo masih mau uang buat itu? Ya iya, gue mikir gue jadi agak kurang ajar sedikit. Oke, kasih gue kamera. Lo bisa ambil itu ada di sana, dan juga jaga komentar video pencarian Bigelow. Lakuin sedikit obrolan sama para subs kalau ada orang yang lihat dia di suatu tempat. Oh gitu guys, sekarang taktiknya gitu dia si lamar. Dia nyuruh fan ngobrol sama subscriber guys. Guys, kalian kalau gua bayar orang buat ngobrol sama subscriber, kalian marah nggak? Yang ngobrol bukan gua langsung gitu. Kalian marah nggak? Yang ngobrol nggak langsung gua gitu, melainkan melalui moderator gua. Kalian jadi nggak bisa meluapkan hasrat caper gitu, marah ya? Wah, jangan deh, udah gua jangan gitu deh. Jangan kayak dia guys ya, jangan kayak lamar guys ya. Oke, let's go. Ide luar biasa. Di mana gua akan tinggal? Pilih ruangan mana aja, kita akan ubah jadi studio lo. Gila, keren banget cuy. Let's go. Guys, lihat guys,
Si Van jadi kameramen. Eh katanya enggak pakai lagu dah. Wah, tapi ini keren, sini keren, sini keren guys, sini keren guys. Ini keren guys, ini keren guys. Gila, kita pakai kameramen sekarang teman sendiri jadi kameramen loh. Ya, enggak usah pakai lagu langsung ya. Langsung cepat kan. Wow, rumahnya terbuat dari obsidian stone. Wow, mobilnya mobil balap. By the way bro, gue selalu mikir kenapa lo terus upgrade rumah dan mobil lo. Itu udah bagus banget. Kadang-kadang gue inget ratakan di dinding rumah pertama dan karat pada mobil pertama. Pantat gue merinding kalau mikirin itu. Gue manggil tukang buat upgrade sesuatu kalau ada apa-apa. Oke. Itu penyakit yang nakutin bro, penyakit gak pernah puas. Tapi sekarang kan gue itu pelanggan yang paling dicari sama kontraktor. Orang-orang yang ada di sini terakhir kali itu fan. Iko lamar jadi sombong ya guys ya. Lamar kenapa jadi sombong ya guys ya? Nggak perlu setumpuk uang tunai, tapi mereka bilang ke gue kalau itu akan terlihat seperti Van Gogh. Wah, lamar jadi sombong cuy. Lamar jadi sombong nggak? Aduh, ini karakter baru harusnya percakapannya gue baca guys. Kalian marah nggak percakapan nenek-nenek ini nggak gue baca? Coba gue baca, gue baca. Dia siapa? Old lady. Apa yang salah denganmu? Apa yang akan kita lakukan? Kita bisa pergi cari celana dalam bersama. Milikmu yang pertama dan kemudian milik. Ngemeng apa sih? Kalian semua keluar dari sini. Sama seperti teman kalian itu dan orang bodoh. Ah, benar-benar wanita. Benar-benar woman. Eh, cewek itu siapa guys? Gue belum selesai ngomong sama dia. Lo ngerusak pakai garis pickup bodoh lo. Gimana kalau dia benar-benar lihat Bigelow? Oh, sepertinya cewek itu, nenek itu nenek yang kenal dengan Bigelow ya. Oke, oke, oke. Oke, upgrade lagi. Waduh, siapa lagi nih guys? Ini siapa lagi guys? Ntar gue baca dulu ya, Ini alur cerita penting guys, alur ceritanya penting coy. Ya. Hai cantik, apa lo datang ke kedadatan buat tukar kulit kerbau dengan garam dan merica biar gue terbak nama lo, proud do. Gak, harusnya quick links. Gue Susan, gue kerja di taman hiburan penduduk asli Amerika yang namanya Waka Waka. Siapa di antara kalian yang bernama Lamar? Siapa di antara kalian yang bodoh bernama Lamar? Oke, baca sendiri ya. Oke, let's go. Kita puji Tuhan, ini lo Travis Big. Banyak juga percakapannya. Guys, bocil story marah kah? Ah, siapa itu? Nah, ini penting nih. Ini idolanya, guys. Idolanya Lamar ini harus dibaca, guys, ya. Oh, lo orang yang kasih tahu polisi buat nemuin gua. Sial, gua gak pernah terpikir gua bakalan berterima kasih ke seseorang buat ini. Tapi ya terima kasih banyak. Ini suatu kehormatan, Pak. Gimana ya? Lo akhirnya bisa digurun. Ini soal asisten. Dia lihat istriku dan mutusin buat nyingkirin aku. Guys, kita main cepat aja, guys, ya. Van, beresin barang lo, kita pindah ke San Francisco. Di sana ada semua perusahaan teknologi hebat. Kita bakalan bikin review teknis tentang produk terbaru dan dapetin banyak uang. Wow! Wow! Lupain aja, di San Francisco lebih mewah. Aku udah ngincer supercar listrik kelas atas. Mobil baru gimana sama yang sekarang? Kita, wah, mobil semewah ini dibakar, guys! Oh my god, percakapannya banyak banget cuy. Let's go lah. Ini kayaknya gak penting nih. Nah, oke, upgrade lagi. Oke, siap guys ya. Full upgrade guys ya. Aduh, bocil percakapan. Jangan di skip, menyerang coy. Oke, let's go, upgrade lagi. Jalan termahal. Wow, kok kayak deja vu ya. Ih, ada gangnya di sini guys. Lihat deh, ada gangnya. Halaman belakang termahal. Wow, kolam renangnya seluncuran coy. Rumah termal. Wow, rumahnya terbuat dari marble obsidian. Dan ada pohon natal berwarna ungu. Mobil termal. Wow, mobilnya ada dinamo adik-adik. Wow, taman termal. Wow, tamannya menjadi semen. Semen kualitas tinggi. Wow.
Wow, ada televisi di kolam renang adik-adik. Keren, 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 keren. Wow, patungnya menjadi lamar. Lamar, lamar, apa namanya ini patung? Apa namanya guys? Patung apa guys? Ada yang tahu nggak patung apa guys? Ada yang tahu nggak patung apa namanya ini? Patung apa ini guys? Apa tuh? Liberty Lamar. Wow. GG bro. Oke, kamera termal. Wow, kameranya oke, berubah menjadi lebih ngaca. Oke, tripod termal. Oke, nggak ada perubahan. Mikrofon termal. Mikrofonnya ada di kuping. Kalian perhatiin itu adik-adik. Mikrofonnya di kuping. Penerangan termal. Lampunya seperti payung. Wah gila, ini udah mewah banget cuy. Gila. Kamera termal. Wow, kameranya, lensanya menjadi gerigi. Gila guys. Tripod termal. Tripodnya menjadi ada campuran warna hitam dan merah. Mikrofon termal. Mikrofonnya dipasang di dada lagi guys. Penerangan termal. Penerangannya menjadi ada campuran warna merah dan hitam. Amazing. Baju termahal, baju termahal guys. Kalau ini baru GG guys, bajunya gue suka guys. Ini baru keren coy, bajunya coy. Keren gak GG, GG kata Simba, kata Bia, gak usah pakai lagu dah, gak usah pakai lagu. Kelamaan, kelamaan. Rambut termahal. Rambutnya menjadi pelangi. What, lamar? Jangan bilang kamu penganut. Oh enggak guys, enggak ada yang pernah salah dengan pelangi. Pelangi itu ciptaan Tuhan guys ya. Ya pelangi itu ciptaan Tuhan, men, itu keindahan alam cuy ya. Salahkan kepada ya itulah, jangan salahkan kepada pelanginya. Warna pelangi itu warna apa sih? Efek matahari bertemu dengan bekasan hujan, oke? Okay? Aduh bocil pindah menyerang, sabar woi. Sabar nih, full upgrade dulu bocil pindah. What the fuck man. Jam tangan termahal. Wow, jam tangannya semakin kecil dan jam tangannya menjadi dua guys. Pakaian termahal. Oh my god, pakaiannya menjadi puci coy. Pakaiannya menjadi puci guys. Rambut termahal. Rambutnya menjadi pelangi dan memakai hoodie berwarna pink. Cukup gak nih duit gue? Cukup guys? Cukup gak duit gue guys? Gila, gue full upgrade cuy. Jam tangan termal. Oke, jam tangannya menjadi biru, biasa saja. Otak, otak lu ya, upgrade otak guys. Upgrade otak, full upgrade. Full upgrade, full upgrade, full upgrade, full upgrade, full upgrade, full upgrade. Ini bocil pindah, sabar, full upgrade dulu. Baru pindah, bocil pindah. Iya, gue juga dengar tweet seperti suara kalian yang bawel. Iya, upgrade dulu full, baru pindah adik-adik terkedik-kedik, penyepong Big Black Dick. Nah, ini baru pindah San Francisco. Sabar, bocil pindah. Oh my god. Lah, tuh, kalau gue langsung up, guys, kalau gue langsung pindah, upgrade-upgrade-annya nggak keliat, deh. Ngerti nggak, deh? Ya, adik-adik pencinta BBC, kalau kita langsung upgrade, upgrade-annya langsung ketiban sama baju baru. Ngerti? Udah ngerti sekarang. Udah ngerti. Udah ngerti ya. Oke, ngerti ya. Mobilnya nanti perubahannya yang ada dinamo ke skip langsung jadi mobil putih. San Francisco. Guys. Masih cukup gak nih duitnya? Masih cukup gak nih? Gila, ini tajir banget loh. Itu mobil apa guys? Itu mobil apa guys? Coba deh, gue full upgrade deh. Gue full upgrade guys ya. Coba, gue cukup gak duitnya? Cukup gak? Oh my god, langsung habis coy duitnya coy. Nah, kita gak usah beli ini guys. Kita gak usah beli ini guys. Kita gak usah beli ini ya. Kita gak usah beli ini karena ada yang memberikan saran di YouTube, teman-teman.
Nih guys. Ada yang memberikan saran di YouTube, teman-teman. Kita baca ya. Dari Wayu. Bang, aku ada trik biar cepet nambah duit, tapi harus pakai gold. Caranya masuk ke toko booster, terus pencet booster, terus beli pizza combo sama fire booster kali 30. Joget rocker itu bisa ditimpa. Guys, ini valid gak? Triknya Wayu valid gak guys? Beli pizza combo fire booster. Valid, mau coba ya. Kita coba guys ya. Gila, lamar udah sukses banget coy. Sebentar. Booster yang ini ya. Oke, ini rupanya cuy. Alright, kita coba. Beli apa tadi? Pizza. Beli pizza terus beli Firebus ini. Oh, Firebus ini rocker. Oke, gua coba. Anjir, mahal banget cuy. Oke, gua pakai pizzanya terus gua pakai Firebus. Iya. Berarti rocker ya, siap-siap ya. Siap-siap, abis ini yang tahu joget. Joget sama gue ya. Oke, kita metal bareng coy ya. Oke, siap. Gue pakai pizza. Oh iya bener, ada buffnya di bawah sini. Oke, siap. Fire boss. Satu. Yo. Headbang yo. Dua. Tiga. Oke, sorry gue biasa aja ya, lagi capek mode bocil cuy. Ya, capek pusing gerakin kepala gitu. Males, emang jadi banyak duitnya biasa aja kayaknya deh. Kayaknya biasa aja guys, kalian kecewa gak gue gak mode-mode bocil banget guys. Guys, biasa aja guys. Gak ini cuy, gak nambah duit banyak, emang banyak itu nambah duitnya. Coba gue upgrade lah, rumah termal. Wow, rumahnya cuy. Dapat berapa tuh? Taman, aduh habis lagi duitnya coy. Duitnya habis lagi guys. Let's go. Oke, kencangkan sabuk pengaman. Bocil pay twin menyerang guys. Siap-siap guys. Bang, cepetin tamat aja bang, biar gak diserang bocil pindah. Iya, nih, let's go. Wow, Van, buang semua tongkat golfnya. Kenapa gue sempurna? Wah gila cuy. Gila. Wah gila nih. Siapa nih? Marvin. Wish. Oh gitu ya. Oh anjir. Wih. Wah anjir. Gigi banget coy. Oh my god. OMG. Let's go, kita upgrade guys. Mobil termahal. Wow, menjadi Bumblebee. Jalan termahal. Halaman belakang termahal. Wow, menjadi taman kuda bro. Patung termahal. Wow, menjadi patung sepol. Apalagi harus di upgrade. Aku udah nyampe habis bang, keren putu. Rumah termahal. Tidak ada perubahan. Wow, rumahnya menjadi seperti rumah-rumah di Menteng. Jalan termahal. Wow, gila. Sangat tajir lamar, guys. Masih bisa? Udah gak bisa? Alright, okay, let's go. Okay, kencangkan sabuk pengaman lagi, guys, ya. Kencangkan sabuk pengaman lagi teman-teman ya. Wah gila bro. Gokil banget bro. Si Lamar bro udah makin kaya. Gila perubahannya. Ampe kayak gimana nih guys. Let's go. Alur cerita Lamar. Ada model yang pernah gue ajak pergi. Wah gila. Coba gue baca alur cerita. Ya. Ah I see. Oke. Oh kuda robek. Oke, kejadiannya cuma sekali loh.
Oh, Marvin datang lagi bawa paket. Dia bawa game. Wow. Keren. Oke, upgrade lagi, guys ya. Gila, subscriber gua udah berapa ini, guys? Coy? Mobil termahal. Menjadi mobil balap kuning, bro. Jalan termahal. Oke, gak perubahan. Halaman belakang termahal. Menjadi taman kuda yang lebih megah dan mewah. Let's go. Patung termahal. Menjadi patung berwarna, guys. Kamera termahal. Semuanya termahal. Upgrade sekaligus, coy. Lihat, guys. Ada apa ini? Buat apa nih? Ada ini juga, ada apa namanya? Kamera untuk memantau. Ada TV untuk memantau, guys. Gigi. Langsung termahal semua. Wow, menjadi gila, cuy. Parah banget, cuy. Keren banget. Stabilizer. Yes, stabilizer. Oke. Wah, habis lagi duitnya, guys. Ya, duitnya habis lagi, coy. Wow! Lihat bajunya, guys. Bajunya udah kayak rapper, guys. Waduh, gimana nih dengan nongol lagi nih? Coba. Gua pakai taktik yang tadi lagi ya. Gua pakai taktik booster lagi ya. Coba ya. Kita pakai taktik booster pizza digabungkan dengan ini. Let's go. Ya, jogetnya yang tahu yang mau joget. Ih, cepet banget loh duitnya, coy. Ah, gua kocak lagi gitu, weh. Bacot. Ih, duitnya cepet banget, guys. Lihat guys duitnya loh. Ih, kenceng loh, bener loh, cepet loh naik duitnya loh. Oh my god, cepet banget, cuy. Gila tuh. Bro itu kenceng, coba. Hop. Wow. Hop. Buset, glowing. Oh my god, menjadi seperti siapa, guys? Siapa ya ini ya? Aktor siapa yang rambutnya begini, teman-teman ya? Halo bang, gua habis pulang sekolah, keren. Jangan lupa kerjain PR ya. Bro. Wezing karepare ara inemoy ana ono stai. Bukan ya, beda ya. Aduh, gua lupa siapa, guys. Langsung aja upgrade lah. Wow, gila ini. Guys, inget gak lamar pertama-tama, guys? Kalian inget gak perjalanan lamar pertama kali kita main, teman-teman? Ada yang masih inget gak? Kok jadi sedih ya ngelihatnya ya? Atau jangan dulu kali ya, masih bisa lebih kaya dari ini ya? Jangan bernostalgia dulu deh. Jangan, guys. Wah, udah gua upgrade semua, men. Udah gua upgrade semua, guys. Nggak ada lagi yang bisa gua upgrade. Kok belum bisa pindah rumah ya? Langsung lah, ini lagi lah. Beli kembang api fireball lagi, let's go. Oke, headbang bareng ya. Yang semangat ya headbangnya. 1, 2, 3, go. Kok nggak ada? Nggak perubahan? Salah beli gue? Oh, gantikan. Let's go. Bacot lo, Van. Wow. Bocil pindah menyerang kah? Aduh, bocil jangan skip ceritanya, menyerang lagi, guys. Tunggu, upgrade dulu, jam tangan termahal. Wah, gak ada perubahan, jam tangannya udah ini, cuy, apa namanya? Jam tangan, apa tuh yang namanya yang mahal, guys? Richard Dorga. Upgrade otak. Gila, otak gue udah termahal, guys. Gila, dalam satu episode, setengah jam pindah dua kali, serius.
Serius guys. Oh my god, Singapura. Wah makin keren sih Van. OMG, mobilnya jadi mobilnya itu coy. Mobilnya siapa? The Creakle. Tunggu guys, bentar, gue baca dulu ini gue baca deh. Ini kayaknya seru nih, alur ceritanya ini seru guys, kayaknya guys ya. Alur ceritanya kayaknya ini seru guys, bentar. Selamat datang di Singapura. Kawan-kawan gimana suka dengan cuacanya? Panas dan lembab. Ih, lamarnya kok jadi gini sih? Si Van juga stylenya berubah loh. Tepat sama seperti cewek-cewek lokal yang hot dan panas. Lu butuh koneksi kalau mau sukses, gak cuma uang. Oh iya 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 iya. Oke, let's do it bro. Let's do it guys. Let's go. Ayo kita upgrade lagi. Aduh gak cukup duitnya guys. Duitnya gak cukup coy. Masa kita harus berhenti di sini guys? Ini apa? Ah gak usah. Motor ninja. Bajunya love. Kameranya lebih mewah. Asistennya banyak. Coba kita beli ini lagi deh. Kita beli ini coba ya. Kita rocker lagi ya. Rocker lagi kali ya. Rocker lagi beli yang ini aja. Go. Motornya Ducati, jangan sotoy. Bukan Ducati itu ninja kocak. Aduh masih gak cukup cuy. Duitnya seret banget cuy. Waduh. Wah gila upgrade nya gak. Wah gak bisa kayak begini guys. Wow. Di rumah ada water. Oke, kencangkan sabuk pengaman. Cepatkan bayar. Wow, subscriber gua cuy. Guys. Ini apa? Wow, celengan. Upgrade celengan enggak sih? Upgrade celengan enggak sih, guys? Betul, yang penting halal kata Hilmi, bener banget. Oke, okay. celengan. Let's go. Celengan juga. Wah, ini parah sih. Parah sini bocil petuin merenti-renti dan merenta-renta dan mengketir-ketir guys ya. Gue beli semua guys. Oke, gue combo ya. Gue akan upgrade ini lalu ini. Sampai 200%. Pendapatan ketuk gue upgrade. Anjir boros banget coy. Sampai 100%. Fire boost 20% lebih menguntungkan. What? Let's do it, bro. 100%. Oke, lalu kita joget rocker lagi. Kita upgrade dulu nih, upgrade dulu. Wow, mobilnya menjadi mobil polisi, bro. Oh, jangan dulu, sabar dulu. Oke. Sabar. Patung. Aduh alur cerita, keren banget. Parkir, ini keren guys. Guys, teman lama setip guys. Setip datang teman lama loh. Setip, tunggu tuh, kalau ini kita baca ya. Apa setip itu lo? Apa yang lo lakuin di Singapura lo? Tiketnya beli dari mana? Gue selamatin bos gue waktu dia tersedak chicken nugget di suatu pesta. Jadi dia promosin gue buat jadi asisten junior. Gitu, tapi lo gak mau kerja yang lebih menarik? Apa lo tertarik sama jasa pembantu muda yang manis, anjay? Aduh, botol skip menyerang kah? Enggak, gue gak butuh pembantu. Yang gue butuhin teknisi sound. Lo mau pegang mic dan dapat $5,000. Megang mic dapat $5,000. $5,000 gue pegang. Buat $5,000 gue pegang apapun yang lo mau. Pegang. Tolong cuma mic. Oke, let's go. Hah? Jangan bilang Steve bakal kerja sama kita, guys. Jangan bilang Steve bakal kerja buat lamar. Keren, gue bakal balap.
Ih, si Lamar benar-benar baik loh, guys. Si Lamar benar-benar care loh sama teman lama loh. Teman-teman lama si Amir sama si Steve dikasih job semua, guys. Ini baru teman sejati, enggak lupa teman, men, udah sukses, udah di atas. Ada enggak di sini kalian berteman sama teman yang udah sukses tapi ngelupain teman, ngelupain kalian? Kawan lama akhirnya ngumpul lagi loh. Oke, yuk sukses bareng yuk, sukses bareng bertiga yuk. Sukses bareng bertiga yuk. Sukses bareng yuk bertiga yuk. Oke, siap ya? Combo kita. Combo. Booster. Fire rocket, fire boost, gantikan fire boost. Beli 2. Rocker. Cepat enggak? Cepat enggak duitnya? Cepat enggak? Duitnya cepat enggak, guys? Wih. Wih, lumayan loh. Sini, tahan dulu, gue beli dulu nih. Tahan dulu, gue beli dulu. Sabar, sabar, gue beli dulu, gue beli dulu, gue beli, gue beli, gue beli. Gue beli dulu, guys. Gue beli dulu, gila, gue beli semua, cuy. Lanjut. Wow. Lamar Biglo baru telepon gua. Wow, siapa lagi nih? Investor, yes. Kita mendapatkan investor, nice. Let's go. Ayo. Saatnya kita membuat rekaman label lagu. Dan juga apa lagi ya? Memvideokan hal-hal viral. Gokil. Eh, mana rockernya? Kok hilang rockernya, guys? Coba dah, gua upgrade apa ya? Rumah termal. Oh my god, rumahnya waterfallnya makin tinggi, adik-adik. Mobil termal. Oh my god, mobilnya ada gambar The Simpsons. Pemanggang termal. Parkirannya makin mewah, cuy. Jalan termal. Wow, ada lambang bintang Lamar GG Gaming, guys. Ini N apa ya? 1,42N. 1,42 gente. Bang, aku pamit mau sekolah. Oke, siap, Rama. Patung termal. Patungnya menjadi kubus Megatron. Kamera termal. Wow. Langsung aja termal. Lampunya menjadi kuning. Wow, makin canggih alat-alatnya, guys. Penerangan termal. Makin gede penerangannya. Siapa yang udah sampai sini, adik-adik? Baju dan rambut termal sekaligus. Wow, menjadi loreng-loreng macan GG. Pakaian dan baju sekaligus. Tidak terjadi perubahan, guys. Langsung gak sih kalau gak jadi perubahan? Langsung gak sih, guys? Rocker lagi, let's go. Siap-siap, rocker lagi. Satu, dua, tiga, go. Bacot, bacot, gue lagi rocker, bacot. Kalau orang sukses nih, bertiga kita akan menguasai dunia nih, guys. Wow, buletan di atas cepet banget, guys. Guys, lihat, guys, buletan di atas cepet banget, guys. Lihat, buletan di kiri atas, coy. Men, upgrade lagi langsung. Baju termahal. Wow, rambutnya menjadi seperti Geralt the Witcher, tahu nggak? Jam tangan Rolex. Wow, 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 berubah total, coy. Bajunya setengah Gucci, setengah macan. Ya, apa kita otak, 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 otak. Nice. Waduh. Duitnya habis, guys. Oke, nggak usah sedih, santai aja. Ya, rocker lagi ya, let's go. Clivy baru telepon, katanya dia sampai di Miami. Oke, siap, siap, siap. Ayo, apa yang terjadi? Clivy ingin makanan normal. Oh, makanannya nggak enak kali di Singapura ya. Makanannya kurang micin sih, guys ya. Waktu itu ya, gue sempat ke Singapura, guys ya. Let's go, let's go.
Dikit lagi pindah. Dikit lagi bocil pindah menyerang coy. Let's go. Langsung ada pindah lagi coy. Oh my god, rumahnya mansion guys. Rumahnya mansion, mobilnya anjir Ferrari co. Wow, Cliffy ketemu kita dengan gayanya dan dia kasih kita kantor yang keren. Gila, kita udah ada di label terkenal guys. Wah, ada kapal pesiar juga, lamar. Wow, gila guys. McLaren apa Ferrari itu? Lo wawancara seseorang sih. Gila, teman-teman kita juga jadi ini kayaknya mereka udah megang bertriliun-triliun guys. Lamarnya udah kuartaliun, teman-temannya udah triliun. Gila. Kalian baca sendiri ya. Gila, bayangin kalau gua baca, gua dubbing semua guys, kayaknya kita enggak bakal sampai sini guys. Terkadang pelajaran terbesar adalah jangan banyak omong guys ya. Ya, jangan banyak omong guys, buat jadi sukses dan kaya jangan banyak bacot ya. Kalau gua baca-bacain ini semua, kita enggak bakal sampai di titik ini dengan cepat guys. Oke. Okay? Manajer VTuber. Hah? Lamar mau jadi VTuber? Wah, oke okay, lah. Oke, okay, oke. Okay. Let's go. Let's do it, bro. Lah, loh, ini siapa, Cok? Ini siapa, guys? Anjir, sekali lagi tamat, cuy. Ini siapa, men? Ini Kobo Kaneru versi cowok. Hah, Steve, kok Steve rambutnya jadi biru? Upgrade dulu lah. Waduh, mahal banget di sini, serba mahal cuy. Cepatkan bayar. Bocor petuin menyerang. Are you ready? Upgrade rumah termahal. Berumah termahalnya udah ada patung-patung Romawi, bro. Ada pohonnya juga. Mobil termahal. Wah, mobilnya ada gigi loh di lampu ininya, lampu spionnya, guys. Eh, bukan lampu spion, lampu depan. Jalan termahal. L. Bukan A. Bukan Avengers, tapi L. L, big L, L, besar. Halaman belakang termahal. Kapal ferinya menjadi lebih megah dan besar, guys. Patung termahal. Patungnya menjadi Dick Dog. Anjing gali. Wow. Wan, gue gak bisa ngerasain kaki gue atau lengan gue atau sesuatu yang lain. Abis ngapain, Mar? Abis brutal sex deh ya. Tentu saja kita baru aja ngelakuin 300 wawancara online, bayangin lo. Wawancara 300 orang, guys. Capek banget jadi orang terkenal diwawancarai sampai 300 orang. Puji Tuhan, kata si Steve. Kayaknya Lamar agamanya apa gitu? Agamanya Kristen Lamar ya? 1,3 O. Let's go. Cepatkan bayar. Subscribernya nih udah, ini udah pasti ngalahin Atta Karunia sama Mr. Grislow sih. Rumah termahal. Jalanan termahal. Menjadi gambar dogi, tidak ada trotoarnya. Mobil termahal. Mobilnya, wow. Peleknya bro kayak bunga anjing. Halaman terapa? Bro, kapalnya kapal Batman guys. Kapal teknologi titanium cuy. Patung termahal. Patungnya menjadi Dick Dog tapi versi anjing berdiri furi. Kamera termahal. Mikrofon termahal. Mikrofonnya menjadi panjang mengarah langsung ke mulut Lamar.
Tripod termahal. Beneran ter oh my god, duitnya enggak cukup, guys. Baju termahal. Oke, siap guys. Siap. Oke, let's go. Siap-siap langsung aja, guys. Cukup gak nih? Eh, otak, upgrade otak bener. Cukup gak upgrade? Batisto, selamat pagi, nama saya Angela Batisto, detektif polisi Miami. Saya mencari aduh, please lamar, jangan-jangan lamar menjual narkoba sama gengnya. Police woman caught me and I kidnap her in my basement. Sepertinya pagi sudah tidak terlihat bagus. Gue lamar. Mr. Jackson, apakah Anda mengenal Clifford Morgan? Duh, alur ceritanya penting nih, guys. Padahal alur ceritanya penting nih. Bocil skip menyerang terus, guys. Masalahnya, guys. Ya, itu teman kami. Kami menyewa kantornya. Ada apa? Pagi ini kami menerima surat perintah penggeledahan untuk kantor Mr. Morgan. Kami menemukan pintu dengan kunci barcode. Apakah Anda tahu itu? Aduh, ini penting. Alur ceritanya jangan di skip, guys. Tidak, Miss Cliffy menyuruh kami menjauhi. Blablabla. Mana apa nih? Aduh, apa nih? Ini kasus cerita. Kalian berdua bilang kalau Clifford Morgan adalah teman kalian, tapi kalian nggak tahu kalau dia adalah buronan kriminal dalam daftar pencarian internasional. Oh my god, lamar rupanya berteman dengan sindikat kriminal. DNA barang pribadi LPP, kepala kartel narkoba, bener narkoba, coy. Please lamar, jangan sampai duniawi membuat kamu terjerumus. Please lamar, jangan bangkrut. Lamar tidak terlibat, lamar hanyalah YouTuber. Tidak ada YouTuber yang pakai narkoba, semua YouTuber baik. Oke, cukup kah? Upgrade, cepat kan bayar. Lihat guys. Lihat itu adik-adik. Beneran termahal. Pakaiannya kita lihat, pakaian termahalnya di pakaiannya makin lebay ya, makin warna-warni. Aduh, enggak cukup duitnya, cuy. Duitnya enggak cukup, guys. Maksudnya duitnya enggak cukup, coy. Gimana nih, guys? Otak deh, kayaknya otak deh yang bikin cepat. Nah, upgrade otak coba. Coba upgrade otak, kita combo lagi sama rocker ya. Otak digabung dengan rocker. Guys, lihat guys, kiri atas lebih cepat, coy. Lihat kiri atas lebih cepat, guys. Rupanya bener, otak guys. Rupanya otak kita kalau tinggi cepet kaya, cuy. Lihat nih, gue full upgrade otak nih guys. Full upgrade otak, lalu kita beli lagi rocker, guys. Biarin amat, bodo amat, bocor petunya menyerang. Kita rocker lagi, guys. Sial, gue masih gak percaya bahwa Cliffy adalah seorang pembunuh. Lah, kok Steve jadi gini, Steve? Lah, kok Steve jadi gak biru lagi, guys? Lah, Steve jadi manajer ya? Steve jadi manajer, tadi yang baju biru bukan Steve. Oh my god. Tuh, kalian baca sendiri, guys. Kalian baca sendiri, guys. Lanjut rocker. Tuh, itu bukan Steve, kocak, itu beda lagi, kocak. Oke, kencangan sabuk pengaman. Entar lagi bocil pindah menyerang, guys. Ya, habis baterai gua, cuy. Kamera penerangan termahal. Gaya rambut dan jam tangan termahal.
berambutnya seperti Martinez. Ganteng banget Lamar cuy. Gigi guys. Otak. Guys, abis ini tamat serius guys. Ini tempat terakhir nih, Los Angeles. Let's go. Bro, direktur. Helikopter emas Lamar. Di situ mereka kabur karena mereka jadi buronan. Disitulah kita akan aman lingkungan ini keren. Masuk pakai kartu keamanan pribadi dan sistem alarm mutakhir. Ayo kita pasang lebih banyak kabel trip dengan jebakan di sekeliling rumah. Gue pasti tenang kalau begitu. Enggak bro, itu ilegal. Apa yang akan kita lakukan kalau tetangga dengan anjing meledak? Apa sih anjing meledak? Perlindungan cukup, kita kaya di sini. Lamar dan teman-temannya. Logan, siapa lagi Logan? Logan Bos. Gue udah lihat semua film-film lo. Film pembunuh. Oh ini Dom Gardoy. Kamu apakah benar-benar Lamar Jackson? Influencer paling keren. Influencer paling keren di zaman kita, what? Ha, Andrew Tate atau Logan Paul? Lo hebat, gue subscribe channel. Ih, dia juga subscribe channel kita loh. Kayaknya kita jadi terkenal banget, guys. Gue gak bisa berkata apa-apa. Kita punya helikopter, Logan Balls adalah tetangga kita dan seorang pria dan VTuber akan segera datang ke kita. Kita kayak bintang rock sekarang. Guys. Bentar guys. Bentar, sabar lo. Kok gue kayak sedih ya. Ini kayak udah episode terakhir, udah gak bisa pindah lagi. Tapi masih bisa di upgrade gak? Masih bisa di upgrade gak ini guys? Masih bisa? Oh masih bisa di upgrade ya? Udah kalau masih bisa di upgrade, upgrade dulu deh. Upgrade dulu guys ya, all in ya. All in, let's go. Cepatkan bayar. Selamat siang, nama gue Miles Range. Panggil Mas aja Logan dan gue lagi main golf. Bacoy. Iya, VTuber. Iya, mau jadi VTuber. Kita mau bikin agensi VTuber, iya. Iya, let's go. Upgrade otak dulu, guys. Mode rocker, let's go. Rocker. Rocker, ayo rocker. Gue udah mulai semangat. Tadi agak lemas, mulai semangat guys. Karena udah ini udah titik puncak Lamar men. Ih masih cuy, cepet banget lo namanya lo, liat tuh bulatan lingkaran di kiri atas tuh, kenceng banget guys. Full upgrade, gue pengen liat full upgrade nya kayak gimana coy. Full upgrade nya kayak gimana guys? Kalian siap? Wow, Lamar! Gila! Siapa lagi nih, coy? Oh, Myler! Wah, ini orang kita bersaing sama orang-orang terkaya di dunia sekarang ya? Gila! Terima kasih, Mr. Oh, Myler! Oh, kita mau hosting video dia, orang terkaya di Amerika, cuy!
Gue dia pengen beli lisensi Dikdok juga. Let's go, let's do it. Minta uang. Oh, dipalak, kita dipalak, guys. GG. Let's go. Wow, Van, gimana pendapat lo tentang tawaran Myler? Apa yang harus dipikirin? Kita harus setuju, lo sendiri gak mau ngelakuin apapun untuk dapetin uang Ius. Aduh, gimana nih, guys? Gimana nih, guys? Gimana, guys? Dia nawar, guys. Dia nawar, dia bukan malak, dia nawar, cuy. Apa kita akan jadi miskin, guys? Apakah lamar akan bangkrut, guys? Gimana nih, guys? Gimana nih, guys? Itu masih ada satu lagi kata set story, kata Nugroho. Oke, okay lah, let's go. Eh, guys, kita butuh uang itu, guys. Kita apa tuh mau dibeli apa gimana? Bro, mobilnya bro, sport car modern. Aduh, jangan di skip. Aduh, bocil nggak niat streaming menyerang gara-gara storynya di skip. Nggak niat streaming gimana sih ini? Gue niat sampai top up berjuta-juta buat namatin, guys. Halaman belakang termahal, upgrade. Beuh, helikopternya menjadi mewah sekali, coy. Patung termahal menjadi The Simpson pipis. Wah, ini patung mewah. Ini terbuat dari emas semua, guys. Ini terbuat dari emas semua, guys. No, mobil dan rumah sudah max. Mobil dan rumah sudah max. Guys, wow, menjadi lamar emas mengeluarkan air mancur. Tuh, baju belum. Kamera belum. Beh, kameranya canggih banget, coy. Wow. Hah, kamu udah mentok kah? Duitnya kurang ya? Duitnya kurang? Oke, rocker lagi gak sih, guys? Rocker lagi, let's go, rocker lagi. Kelas pakai Z, kata siapa tuh? Kata Ardiansyah. Rocker lagi, oke, let's go. Lima belas detik lagi, let's go. Udah, lingkarannya udah 3/4. Wow, waduh, alur cerita akhir-akhir penting apa skip nih? Skip kan nih guys? Alur cerita akhir-akhir skip apa enggak nih? Oh, dia baik, Mas, baik. Dia nawarin 40, rumah kita mau ditawar 42 billion, cuy. Wah, gimana nih, guys? Gak ada waktu lagi, kita harus tunjukkan baju terbaik kita. Ayo tunjukkan baju terbaik kita, let's go. Gila, ini industri YouTuber tusuk-tusukan ya dari belakang ya, industri artis ya, bener-bener deh. Kamera termal. Beuh, jadi biru, keren banget. Next. Kamera udah mentok, guys. No, duitnya kurang, guys. Sekali rocker lagi kali cukup ya. Coba sekali rocker lagi ya. Coba sekali rocker lagi, guys. Aduh, top up lagi, cok. Mahal banget, bro. Udahlah, all in. Selamat sekarang, all in. All in, guys, all in. Gak usah liat-liat ikan, kelamaan. Let's go. Agrip baju Bang Winda, iya. Oke, kencangkan sabuk pengaman, bocil petir menyerang lagi, coy. Let's go. Mentok.
Buset, duitnya satu apa nih? Apa itu guys? Gue menolak jual Dikdok, seenggaknya saat ini ayo kita ambangkan saham. Semangat, gue akan pergi kalau begitu gue harus bawa. Wah, ada ending kah? Ending kah? Ending kah? Ending kah? Astaga, belum lama ini gue potong kupon diskon dari kupon. Mereka tuh ngomong gak jelas, cok. Siapa lagi? Wow, Cliffy! Cliffy membunuh kita, tidak! Upgrade, upgrade! Upgrade baju! Baju termal! Anjir, bajunya keren banget, cuy! Bajunya keren banget, cuy! Bajunya keren banget, cuy! Oh my god, rambutnya! Jam tangan! Tunggu, tunggu, belum, belum! Wow, Max! Baju Max! Oh, bajunya keren banget. Gaya rambut. Wow, jam tangan terma. Oh my god. Ini udah mentok semua kah guys? Udah mentok semua. Udah. Guys, kalian ingat guys, lamar waktu masih miskin guys. Lamar si miskin menjadi coba gue make sure masih bisa pindah tempat. Gak bisa pindah tempat lagi teman-teman. Otak-otak gak usah lah, otak gak nambah penampilan guys. Inilah perjuangan lamar yang tinggal di daerah sederhana bahkan kumuh, sudah menjadi lamar yang tinggal di Los Angeles dengan kekayaan senilai 21 U rupiah. Namun jangan sampai kekayaan mendustai kalian, jangan sampai kekayaan membutakan kalian teman-teman. Ingatlah seperti lamar menjadi orang kaya, tapi tetap ingat teman-teman, bayangin dulu dia pakai ini loh, kardus loh, sekarang udah ada teman-teman yang setia nemenin dia. Nah guys ya, epic banget main nih game. Mobilnya dari penuh karat menjadi mobil sport Taichon. Yuk, yang mau sukses kerja keras guys ya, seperti lamar teman-teman ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Inilah kisah perjuangan lamar. Seorang yang ingin mengejar mimpi dan cita-cita dan menjadi YouTuber terkenal. Selamat tinggal lamar yang lama. Selamat datang lamar yang baru. Bang, maksin otak ada ensin. Emang iya? Otak mentok ada ensin. Coba gue bikin ya, coba ya gue bikin ya. Coba gue bikin ya, maksin otak ya, coba gue bikin ya. Bener, emang ada cutscene tambahan guys? Kalau maksin otak. Gue coba ya, gue coba ya. Gue coba guys, gue coba guys. Sabar, duitnya gak ada cuy. Ikon lamarnya diklik. Dah. Lagu. Nih. Kagak ada, kocak, sesat. Sesat, cok. Gak ada, men. Coba ikon lamarnya diklik. Itu mobilnya Zonda, bang, kata Aditya Bakti. Oh,
keren banget ya nih, lihat helikopternya tuh keren banget cuy, gila. Mewah banget anjir. Mewah banget, mewah cuy. Ini apa sih? Mulai lagi. Dahulu kala di kawasan industri. Putri sesetek, itu kan mau kelamar. Lah. Wait. Coba relog. Mau lamar jadi kere lagi, coy.